Macam-macam pelaut, episode 77 untuk teman-teman kelas 2. Kemarin, kalian sudah belajar tentang pelaut. Pelaut adalah orang yang bekerja di atas kapal yang besar. Hari ini, kalian masih akan belajar tentang pelaut. Lebih tepatnya, tentang macam-macam pelaut. Teman-teman, selamat pagi. Kalau kemarin aku berada di kapal pengangkut barang, kali ini aku berada di atas kapal milik TNI Angkatan Laut. Oh iya, sekarang hari apa dan tanggal berapa ya? Ayo periksa kalender yang ada di dekat kalian, teman-teman. Sekarang adalah hari Jumat, tanggal 23 April 2021, teman-teman. Hari ini kita masih akan belajar tentang profesi pelaut ya. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Buku dan alat tulis kalian sudah siap teman-teman? Hebat, ayo kita belajar. Dimulai dengan balima ya. Dibaca pelan-pelan saja teman-teman. Yang penting harus tetap lantang. Yuk kita mulai. Benar. Pernah. Sekarang kita simak cerita yang dibacakan oleh Pak Guru. Pelaut dan pekerjaannya. Pelaut adalah orang yang bekerja di atas kapal. Ukuran kapal jauh lebih besar dari perahu, sehingga dibutuhkan banyak pelaut untuk menjalankannya. Semua pelaut di sebuah kapal dipimpin oleh seorang nakoda. Nakoda harus memastikan agar kapal berlabuh sampai di tujuan dengan aman. Ada macam-macam pelaut. Ayo kita cari tahu. Pelaut kapal barang. Pelaut kapal barang bekerja di kapal pengangkut barang. Ada kapal yang mengangkut barang antar kota dan antar pulau di Indonesia. Ada pula kapal yang mengangkut barang antar negara dan antar benua. Para pelaut kapal barang memastikan agar semua barang sampai di tujuan tepat waktu. Berkat pelaut kapal barang, semua kebutuhan barang dari luar kota dan luar negeri bisa terpenuhi. Pelaut kapal penumpang. Pelaut kapal penumpang bekerja di kapal yang mengangkut penumpang. Ada pelaut kapal pelni yang mengangkut penumpang antar pulau di Indonesia.
ada juga pelaut kapal pesiar. Kapal pesiar mengangkut penumpang yang ingin berjalan-jalan keliling dunia. Pelaut kapal penumpang dan kapal pesiar bertugas memastikan agar semua penumpang bisa tiba di tujuan dengan selamat dan menikmati perjalanan mereka. Pelaut TNI Angkatan Laut Republik Indonesia. Nah, yang terakhir ini adalah para pelaut TNI Angkatan Laut Republik Indonesia. Para pelaut TNI AL bekerja di atas kapal perang dan kapal penjaga laut. Pelaut TNI AL jarang menggunakan kapal perang. Untuk tugas sehari-hari, mereka hanya membawa kapal penjaga laut saja. Tugas mereka sangat penting. Berkat TNI AL, laut Indonesia menjadi aman. Jadi, profesi pelaut itu bermacam-macam, teman-teman. Ada pelaut kapal pengangkut barang, pelaut kapal pengangkut penumpang, lalu ada pelaut apa lagi ya? Benar, pelaut TNI Angkatan Laut. Nah, sekarang kita latihan menulis ya. Perhatikan gambar dari para pelaut dalam soal-soal berikut ini. Di samping masing-masing gambar, ada kata-kata nakoda, pelaut kapal barang, pelaut kapal penumpang, pelaut kapal pesiar, dan pelaut TNI Angkatan Laut. Kalian harus menulis sebuah kalimat tentang hal yang kalian ketahui dari profesi para pelaut tersebut. Aku beri contoh dulu ya. Gambar nomor 1. Nakoda. Nakoda adalah pemimpin dalam sebuah kapal. Begitu, teman-teman. Kalian mengerti kan? Bagus! Tulis di buku kerja kalian dan jangan lupa untuk menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Ayah, bunda, tolong dibimbing dan dibantu jika ada yang kesulitan ya. Sekarang kita mulai, teman-teman. Kalian sudah selesai, teman-teman. Wah, aku belum. Tunggu sebentar ya. Selesai. Mana jawaban kalian? Coba aku lihat. Hebat. Aku tunjukkan jawabanku ya. Gambar nomor 2. Pelaut kapal barang. Aku menulis, pelaut kapal barang mengantar barang-barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain dan memastikan agar semua barang sampai di tujuan tepat waktu. Nomor 3. Pelaut kapal penumpang. Aku menulis, pelaut kapal penumpang bekerja di kapal yang mengangkut penumpang. Nomor 4. Pelaut kapal pesiar. Pelaut kapal pesiar mengangkut penumpang yang ingin berjalan-jalan keliling dunia. Nomor 5. Pelaut TNI Angkatan Laut. Aku menulis, berkat pelaut TNI Angkatan Laut, Laut Indonesia menjadi aman. Apa, teman-teman? Ada yang salah dengan tulisanku. Yang mana ya, teman-teman? Oh iya, huruf I untuk Indonesia ini harus kapital karena nama negara. Semua nama negara itu selalu diawali dengan huruf kapital ya. Ini sudah aku betulkan, teman-teman.
Terima kasih ya, sudah memberitahu kesalahanku. Sekarang kita istirahat dulu ya teman-teman. Sambil beristirahat, kalian siapkan satu buah mangkuk plastik dan semua uang logam Rp500 yang ada di rumah kalian ya. Nanti kita akan mencoba melakukan pembagian dengan uang logam. Sampai jumpa sesaat lagi. Poppy sedang kebingungan. Ada dua pedagang yang menawarkannya paket beli. Pedagang satu menawarkan beli 2 botol sabun cair gratis 1 kantong kelereng. Pedagang dua menawarkan beli 2 kantong kelereng gratis 1 botol sabun cair. Harga 1 botol sabun cair adalah Rp25.000. Harga 1 kantong kelereng adalah Rp5.000. Coba berikan saran pada Poppy, pedagang mana yang mempunyai paket beli yang lebih menguntungkan? Paket beli milik pedagang dua yang lebih menguntungkan. Kenapa begitu, Delphi? Karena kalau membeli paket dari pedagang satu, Poppy harus membayar 2 botol sabun cair seharga Rp50.000. Baru Poppy mendapat gratis 1 kantong kelereng seharga Rp5.000. Sedangkan kalau membeli paket dari pedagang dua, Poppy cuma harus membayar 2 kantong kelereng seharga Rp10.000. Dan Poppy mendapat gratis 1 botol sabun cair seharga Rp25.000. Uang yang harus Poppy bayar ke pedagang dua lebih sedikit dari uang yang harus dibayar Poppy ke pedagang satu. Poppy juga mendapat gratis yang lebih besar dari pedagang dua dibandingkan gratis dari pedagang satu. Selama 5 bulan ini, Pak Darman dan Bu Salma mampu menyimpan Rp60.000 setiap bulannya. Maka, untuk mengetahui jumlah uang simpanan Pak Darman dan Bu Salma, kita menghitung dengan cara 5 bulan dikali Rp60.000. Dengan penjumlahan berulang, kita menjumlahkan Rp60.000 ditambah Rp60.000 ditambah Rp60.000 ditambah Rp60.000 ditambah Rp60.000. Rp120.000 ditambah Rp120.000 ditambah Rp60.000. Rp240.000 ditambah Rp60.000 sama dengan Rp300.000. Selama 5 bulan, Pak Darman dan Bu Salma berhasil menyimpan Rp300.000. Kemarin terjadi musibah banjir di desa sebelah. Pak Darman dan Bu Salma ingin beramal dengan memberikan 1/2 dari uang tabungan mereka. Berarti Rp300.000 dibagi 2. 300 bisa diwakili dengan 3 blok ratusan. Kita bagi 3 blok ratusan ini ke 2 bagian. Masing-masing bagian berisi 1 blok ratusan dan 5 blok puluhan atau 150. Maka Pak Darman dan Bu Salma akan memberikan Rp150.000 untuk beramal. Sekarang, ayo kita mencoba pembagian dengan uang logam.
Pertama-tama, ambil beberapa uang logam sampai jumlahnya mencapai Rp5.000. Wah, ternyata kita butuh 10 uang logam Rp500 agar jumlahnya Rp5.000. Sekarang, kita bagi uang logam sejumlah Rp5.000 ini menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi, ada 5 uang logam di masing-masing bagian. Maka, berapakah 5.000 dibagi 2? Ayo kita hitung sama-sama. 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 sama dengan Rp2.500. Jadi, Rp5.000 dibagi 2 sama dengan Rp2.500. Dimas selalu menyisihkan uang sakunya setiap bulan sebanyak Rp40.000. Berapakah uang yang berhasil dikumpulkan Dimas dalam 1 tahun? Ayo kita hitung, teman-teman. 40.000 dikali 1 tahun. Setahun sama dengan berapa bulan, teman-teman? Betul, 12 bulan. Berarti 40 dikali 12. Kita pakai strategi menghitung loncat sebanyak 40 sampai 12 kali ya, teman-teman. 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400, 440, 480. Dalam 1 tahun, Dimas berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp480.000. Suatu hari, keluarga saudara Dimas mengalami musibah. Paman Dimas jatuh dari motor dan harus dirawat di rumah sakit. Dimas ingin membantu dengan memberikan setengah dari tabungannya. Hasil penghitungan Dimas adalah seperti berikut ini. Menurut kalian, apakah hasil pembagian Dimas benar? Benar atau salah ya, teman-teman? Kata teman-teman, hasil pembagian Dimas salah, Pak Guru. Coba jelaskan letak kesalahannya. Blok ratusan pada masing-masing bagian terlalu banyak, Pak Guru. Ada 3, seharusnya cuma 2. Maka, 480.000 dibagi 2 sama dengan Rp240.000. Bagus. Satu hari, Dimas ingin membeli 2 buah buku. Kebetulan harga 2 buku yang ingin dibeli oleh Dimas adalah setengah dari jumlah tabungannya. Berapakah harga kedua buku yang ingin dibeli Dimas? Sisa tabungan Dimas adalah Rp240.000. Harga 2 buku yang ingin dibeli Dimas adalah setengah dari sisa tabungannya. Maka, Rp240.000 dibagi 2. Rp240.000 bisa diwakili oleh 2 blok ratusan dan 4 blok puluhan. Pertama, kita bagi 2 dulu blok ratusan ini. Hasilnya, masing-masing bagian berisi 1 blok ratusan atau 100. Lalu, kita bagi 2 4 blok puluhan ini. Hasilnya, masing-masing bagian berisi 2 blok puluhan atau 20. Lalu, kita jumlahkan blok ratusan dan blok puluhan di bagian pertama ini, bagian untuk membeli buku. 100 ditambah 20. Hasilnya adalah 120 atau 120.000.
Maka harga dua buah buku yang ingin dibeli Dimas adalah Rp120.000. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana? Sudah jadi perahu atau kapal mainan kalian? Hebat! Sekarang aku akan beritahu kalian apa yang harus kalian lakukan setelah perahu atau kapal mainan kalian selesai dibuat. Yaitu, kalian harus menuliskan langkah-langkah yang kalian lakukan saat mengerjakan proyek ini. Apa yang kalian lakukan pada awal proyek? Apa yang kalian lakukan selanjutnya? Apa yang kalian lakukan berikutnya? Apa yang kalian lakukan pada akhir proyek? Kerjakan di buku kerja kalian ya, teman-teman. Tetap semangat, teman-teman. Sampai jumpa lagi ya. Wah, tidak terasa ya. Hari ini adalah hari terakhir Delphi belajar bersama teman-teman. Terima kasih ya sudah menemani Delphi selama seminggu ini. Teman-teman, sudah belajar apa saja kita hari ini? Betul, kita sudah belajar tentang macam-macam pelaut, membaca lima kata, menyimak cerita, dan membuat kalimat. Setelah itu, kita juga sudah memberi saran pada Poppy, penjual mana yang menawarkan paket beli yang lebih menguntungkan, membantu Pak Darman dan Bu Salma menghitung sumbangan yang bisa mereka berikan, dan juga latihan. Jangan lupa saksikan acara ini lagi minggu depan ya, teman-teman. Pelajarannya pasti akan lebih seru dan menyenangkan. Sampai jumpa, teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.